diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Puasa. 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 Okey, sebut. Kama kutiba alal ladzi namin qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Itu sebab ada orang puasa-puasa pitas mayang, ada. Puasa-puasa ngumpik macam tu ya. Puasa-puasa melagukan orang jalan macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kerana pada malam ini kita telah berhimpun di dalam satu majlis yang sangat besar, artinya iaitu kita berhimpun ramai-ramai dalam ceramah perdana majlis ilmu, yang mana dengan tajuk yang sangat menarik iaitu Marhaban Ya Ramadan. Nak menunjukkan bahawa penduduk di sini selangkah lebih daripada orang lain, nak buat dorih dapat buat persediaan, nak buat persediaan. Sekali tengok macam ceramah memang kek parking lah, kan? Macam pertemuan tertutup lah dengan Samsul Debat ke. Tak ada siapa pun yang sangka kek bawah tempat parking ni ada ceramah. Okey-okey lah tu. Jadi memang tak ada apa lagi lah yang boleh kita tentukan, sebab makan pun semua dah makan. Kan, kalau kajap lagi, kalau nak lalap pun lalap lah, nak ambil cana dah konyang. Kan, biasa ceramah dulu pun makan, ni makan dulu pun ceramah. Kan, tapi tak apa, itu pun satu benda baik. Kan, satu benda baik. Sebab bagi orang konyang dulu. Jadi kan dah habis kan dikira balik nak lalap, ya semayang. Sudah makan, sudah dengan ceramah, nak lalap pun tak ada hal. Saya dalam ramai-ramai penceramah di Malaysia, saya antara penceramah yang tak kisah kalau ada orang nak tidur. Tidurlah. Tak ada hal. Saya tak kecil hati ke. Saya tak marah dah, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh lalap. Orang bagi ceramah memang tak boleh lalap kan. Jadi pensyariatan puasa telah bermula semenjak daripada bulan Syakban pada tahun kedua Hijrah, yakni sebagaimana yang kita dengar, kita baca setiap tahun, kita dengar ayat-ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam. Bersalamlah kan. Tiap-tiap tahun yang dah tua tu lagi lah berpuluh kali dengar. Kan? Yang mana ayat tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Puasa. 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 Okey, saya sebut. Kama kutiba alal ladzi namin qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna orang tu puasa tak semestinya bertakwa. Mudah-mudahannya. Itu sebab ada orang puasa-puasa tapi tak semayang, ada. Puasa-puasa ngumpik macam tu ya. Puasa-puasa melagukan orang jalan macam biasa. Puasa-puasa ngutuk imam. Puasa-puasa time tarawih ngutuk imam ni, labik imam ni. Puasa ke tidak, siang tu puasa, malam tu balun imam selambut. Kan? Jadi itu maksud dia. Puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam, selain daripada kita sembahyang, selain daripada kita mengajukan haji, mengeluarkan zakat. Bila sebut tentang rukun, bila sebut tentang rukun Islam, kita macam penyumrah lah, kalau tak cukup syarat lah, tak cukup syarat kena bayar dam. Tak cukup rukun, batal. Tak sah. Jadi kalau kita rukun Islam tak ada lah satu, tak cukup, macam mana nak ngabahan kita Islam? Fikirlah sendiri.
Yang paling heran bulan puasa ni besok, seramai-ramai orang marah anak tak puasa tapi tak marah anak tak semayang. Abah dulu dah jah lima dah penuh puasa, kau pula ni marah anak. Dia kira dah jah yo. Tapi abah semayang pun tidak, puasa ramai ni dah. Itu yang time buka puasa tu kan, mata darah lagi teruk daripada bulan biasa. Yang malamnya nampak makan banyak, bulan puasa lagi teruk makan ni, macam tak pernah makan. Hari pertama penuh jari. Jari itu penuh dengan barang-barang nak beli untuk berbuka. Taufufah, air oren, air jagung, air soya, ayam goreng, kentang goreng, roti john, mutabak, ala ilaha illallah. Mana nak disumbek tu? Boleh sebanyak-banyak tanpa dia sadar, boleh habis ke tidak? Tak boleh habis lah. Lepas maghrib, menteneng paut. Tahu menteneng? Macam ni apa agak? Tarawih bang, poilah kalu je. Pak tengok pun tidak bini. Poil bang, bang tarawih, poil tarawih bang. Dia lagi tahu berulah sawo. Ulah sawo lah bersalin kulit dia macam tu ya kulit eh. Kan? Jadi itu dia. La'allakum tattaqun. Dalam bahasa Arab, asyam ni bermaksud menahan diri dan tidak berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibnu Manzur pula, pakar bahasa, pakar sejarah bahasa Arab, mendefinisikan saum sebagai hal meninggalkan makan, minum, nikah dan berbicara. Nampak tak? Definisi tadi kan, asyam tadi berarti tahan diri daripada tak pergi satu tempat ke tempat lain. Ibnu Manzur pula menyatakan bahawa maksudnya hal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Ha. Makan tak makan, minum pun tak minum, nikah pun tidak, makna gitu-gitu tak ada siang-siang. Gitu-gitu. Faham? Yang macam menuju ke situ pun tak ada. Siang-siang tak ada, senyak. Bulan lain tak nak ada. Senyaklah, apa nak poluk kau, tak apa, tak boleh teragak. Bulan bosok. Yang perempuan pun satu. Memang bulan ni, asyam ni juga salah satu maksud. Panas yang menyongek, panih batu-batu, bulan bosok. Walaupun duduk dekat kerinci residensi, panih waktu bulan puasa ni, masa itulah kau nak berkorban. La ilaha illallah. Panih bang, cenya. Panih jadi berkorban. Laki cenya tengok Allah. Dan lagi panih tengok kau. Tu dah. Kan tu. Dalam keadaan bulan puasa. Ya. Ramadan itu ramdu, berasal pada perkataan kata dasar dia ramdu, iaitu panih yang menyongek. Itu dia ramdu. Kemudian maksud berpuasa, kita combinekan semua makna-makna itu tadi, maka maksudnya adalah menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Saya ulang balik. Maka maksud berpuasa menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan, bulan yang panas terik, kerana beribadah kepada Allah bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Selesai. Itu untung kita, kita tahu awal pasal puasa ni. Bulan Syaban kita dah start ceramah Ramadan. Tu advance. Kan? Biar kita bersedia. Biar kita bersedia. Ya? Tiga kaedah yang mesti dilakukan sebelum bermulanya Ramadan. Ingat. Ha, ni dah. Sebelum bermulanya Ramadan, tiga kaedah. Ha, maknanya persediaan kita. Contoh, sebelum ceramah, persediaan. Kita pastikan air semua cukup. Siap ancawan, mikrofon pun ada. Jadi penceramah datang pun dia boleh mula minum dulu. Contoh,
bukan aminah mana lah contoh. Jadi apakah kaedah persediaan sebelum nak bermula Ramadan? Ingat ni betul-betul. Yang pertama adalah taubatan nasuha daripada segala dosa. Bukan kata bulan puasa baru nak elok. Sebelum mula puasa nak kena elok dah diri kita. Sebab bulan Ramadan dah nak datang, dan kena elok ni, taubat dah tak nak buat benda-benda tak elok. Taubat betapa mulia bulan Ramadan. Datang dalam keadaan kita menyucikan diri kita. Yang kedua, berazamlah kita berjanji tak mau kembali kepada dosa-dosa yang kita taubat tadi. Ingat. Dan yang ketiga, berusaha mengetahui hukum hakam berkaitan dengan bulan ini, bulan Ramadan ni, supaya kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna di samping dapat mengukuhkan silaturahim. Pertama tadi, bertaubat. Kedua, berazam tak nak buat balik. Yang ketiga, berusaha mengetahui nanti bulan puasa nanti daripada pagi apa ni? Sahur ke apa? Lepas sahur dia nak ngaji. Kan? Apa lagi sepahan benda-benda sunat dia boleh buat? Masa sahur apa benda dia nak makan? Buah tamar dah ada belum? Dah ada dah. Kebetulan kawan-kawan saudara Samsul Debat ada buka gerai tu ha. Kau belilah buah tamar, segala bapak jenis turut tamar semua ada. Jangan kau tanya pelopah sudah. Buah ada. Contoh kan. Jadi makna kata persediaan. Kemudian dah tahu dah. Pagi lepas subuh tak ada nak membuta balik dah. Dah nak ngaji. Berarti dia nak siap. Salat sunat duha dia boleh buat. Pasal bulan puasa, apa juga ibadah kita buat, berganda-ganda pahalanya berbanding bulan biasa. Mengaji. Jangan tunggu tadarusnya. Mengaji sendiri pun mengaji juga. Mengaji juga gitu. Kemudian pukul 1 zuhur, awal waktu. Nampak? Kita dah fikir dah persediaan. Sampailah asar. Asar paling kritikal. Orang lelaki terutama ingat. Lepas asar ni dugaan paling besar untuk lelaki. Sebab lepas asar mulalah dia terbayang. Nak muntah darah hapok ke jari. Mulalah dia terfikir pasal Ramadan mana nak pergi. Kuih kelapung ke mana sedap. Kuih pekpok ke mana nak cari. Puteri mandi ke tiki yang pula ada eh. Kan? Mana nak cari? Roti John yang mana sedap? Sepapan-sepapan roti John beli. Macam ni lah, seorang sebatang roti John. Macam ni lah, ngangak, langsung togak macam roti John. Kan? Lepas asar kalau ikut Nabi lah, lepas asar lagi kuat Nabi beribadah. Sebab Nabi tahu kojab ni dah nak berbuka. Boleh dah ngaji. Saya pesan pada orang lelaki kan. Sebab orang perempuan saya tak tahu sebab memang dah tak boleh nak tolong. Bukan kata lepas asar, lepas subuh dia dah bincang nak malam kang nak buka apa. Ha, dia lain perempuan dengan orang lelaki. Ha, dia lain. Itu sebab saya tahu orang lelaki. Kemudian dikatakan pada bulan puasa itu juga adalah waktu-waktu yang mana dimakbulkan doa. Antaranya pada waktu malam. Kan? Kadang-kadang kita tengok waktu-waktu dimakbulkan doa adalah waktu malam, waktu sujud, waktu azan, waktu antara azan dan iqamah. Kemudian ketika turunnya hujan dan ketika bertemu tentera musuh waktu terakhir pada hari Jumaat. Itu antara maksud termasuklah juga pada hari orang berpuasa iaitu pada bulan Ramadan. Dan ramai ulama menyatakan waktu yang paling orang kata paling mustajab lah doanya adalah pada waktu berbuka puasa. Tapi pada waktu berbuka puasa jangan salah faham. Janganlah dimasukkan doa kita dengan doa buka tu. Panjang doa tu kan. Dengan Allahu Akbar, abah pun ya Allah ya Tuhan kami. Sesungguhnya
Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya la ilaha illallah. Yang anak anengok tafufah bila lah boleh makan dengan panjang lah doa apa malamnya. Allah setengah jam doa. Setengah jam doa. Yang emak nak mampu siapa hal itu. Panjang motor. Akhirnya walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Aduh. Ayo sah panjang doa ni. Kan panjang motor doa. La ilaha illallah sah itulah kan. Jangan macam tu kan. Kemudian doa yang mustajab juga disebut adalah doa orang yang bermusafir. Doalah banyak dalam perjalanan. Doa orang yang dizalimi, jangan naik orang, orang tu doa makbul. Doa ayah kepada anak. Ha, ayah doa yang elok untuk anak kita. Dan yang keempat, doa orang yang berpuasa. Ibrahim Adham, iaitu ahli sufi yang berada di Basrah, Bandar Pelabuhan Selatan Iraq, beliau menyatakan bahawa beliau pernah ditanya, kenapa doa tidak dimakbulkan oleh Allah padahal doa selalu dipanjatkan kepadanya? Dia doa kepada Allah tapi doa tak makbul. Maka Syekh Ibrahim Adham menyatakan ada 10 sebab kenapa doa tak dimakbulkan. Pertama, dia kata dia takut ke Allah. Tapi dia tak pernah buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu antara sebab. Kadang kita tanya, kenapa doa kita tak makbul? Itu satu. Kedua, dia khabar, dia sayang Nabi. Tapi sunnah Nabi tak ada satu pun buat. Yang ketiga, dia kata dia baca Quran. Memang dia baca. Tapi dia tak amal dengan isi kandungannya. Keempat, dia menikmati rezeki Allah tapi tak pernah syukur. Kelima, dia kata syaitan tu musuh tapi tak pernah cuba nak lawan musuh. Keenam, dia kata syurga itu benar tapi tak pernah usaha nak masuk syurga. Orang ajak pergi dengan ceramah agama, tak nak. Nganggur berkelantai, keretang, insyaAllah, insyaAllah, tak sampai dia nak. Sebab dia tengok TV. Tengok TV lagi seronok malam ni. Kan? Nak-nak pula hari ni ada hujan-hujan, waduk-waduk, manusia sajuk sikit. Dia nak bertindak awal malam ni. Tengok TV. Janganlah sangkau yang kau bukan. Kemudian yang ketujuh, berkata neraka itu benar tapi tak pernah usaha elak neraka. Malahan check-in. Yang ke-8, dia kata mati itu benar tapi tak pernah usaha kepada kematian untuk bersedia. Ke-9, dia bangun tidur. Bila dia bangun tidur, dia sentiasa menceritakan keaiban manusia sedangkan dia terlupa pada keaiban diri sendiri. Bercerita memburukkan orang sampai terlupa keburukan diri sendiri. Nak buat ceramah agama malam ni pun macam-macam je khabar. Tak apa benda ini mesti ada agenda-agenda tertentu. Ila ila Allah. Ambil ceramah lah bingai, cakap dia. Bukan ambil benda lain, datanglah majlis ilmu. Ambil lah ilmu tu. Kan? Dan ke-10, kamu kebumikan mayat saudara kamu. Tetapi kamu tak pernah mengambil iktibar daripadanya. Kan? Tak pernah usaha. Kena ingat, Ramadan ini menyucikan. Kenapa dikatakan Ramadan itu menyucikan? Kerana pertama, bulan Ramadan ini mengajar kita menjaga lidah kita. Lidah kita jangan cakap benda-benda tak elok. Jangan buat fitnah. Dah bersedia, ni beritahu awal ni. Yang kedua, mengarahkan lidah untuk berzikir dan juga membaca ayat suci Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Ilahi lastulil firdaw si ahla wa la akuwa ala naril jahil.
menangis-nangis dia. Bukit taubat. Kan? Tuan-tuan, banyak zikir. Tak ada dia melalak, belum poso, karaoke. Sementara menunggu waktu berbuka puasa, apa salahnya kita berkaraoke? Mula-mula, awak kat mana? Awak kat mana? La ilaha. Ya apa? Tak ada pedal. Kan? Ni ya. Macam tahu-tahu sagama ITO. Bila dah tuang, kau nak lah minam. Bismillah. Saya memang dah lama putus susu. Sabut putih susu teringat saya. Saya kena kek jompul. Kek jompul ceramah. Awak tak perasan ceramah apa? Saya pun telefon. Kak, apa tajuk hari ni? Tajuknya adalah kelebihan penyusuan susu ibu. Kau monong saya pula. Saya kena tajuk ni. Dia nak tuan juga. Kosannya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Monong lah. Tengok dalam Google. Kelangkabut. Awak punya semangat ni. Sampai ke dewan kan. Semua tu tua. Lah. Apa susu dah kering. Ayuh. Dia tak pula ceramah lah. Daripada nak ceramah 2 jam 45 minit nak ceramah tak teraya kan. Tu peristiwa saya takkan lupa lah tu ya, kan? Tapi memang ya adik-adik saya memang tak minum air susu. T-T-O, kopi-kopi O, Nescafe, Nescafe O. Kalau campur dengan susu je koreh korut. Tapi kalau minum susu saja, minum. Dia jangan campur. Wah, campur meregam lah. Mak saya pun sama. Arwah abah saya dulu tak pot. Tekau selama. Kan? Okay? Kemudian jaga mata dari tengok lawan jenis dan membangkitkan syahwat. Jaga mata. Jangan risau. Bulan puasa lah nak tengok macam-macam. Pergi bazar Ramadan. La ilaha illallah masa lu. Mau ngigai-ngigai rambut dia macam-macamnya. Bola peh mandi lah panih. Bau syampu. Tersumek lubang hidung. Itu sebab saya bulan puasa memang payah. Rekod saya alhamdulillah 2 tahun lah orang kata. Bazar Ramadan memang tak pergi. Dia cakap, oh saya pergi tahun lepas dia pergi. Singgah Bali sebab tak sampai nak buka puasa keluar. Bali nampak mana? Bali naik kereta jalan. Yo. Kadang-kadang pergi bazar Ramadan perasan ke tidak? Sudah keluar naik motor balik tak boleh apa? Dia pejadah pergi. Sebab sekadar nak cuci mata. Kenapa? Poi kelumpur lagi lah. Negatif. Pahala bukan kurang lagi lah. Negatif. Ada sekali saya pergi cari barang. Pergi lah layat. La ilah Allah. La ilah Allah. La ilah Allah. La ilah Allah. Ya. Macam-macam pemandangan. Pakai bazar Ramadan kan. Mulu-mulu ni dengan pohon ayam. Depan tu pohon orang. Betul. Lepas tu tengok dada ayam. Lepas tu sambung lah sendiri. Tak ada gamak nyambut lah. Yo. Yang perempuan baju kotat-kotat. La ilah. Kotat betul baju eh. Hi. Dan lah kotat. Kek dada tu ada tulisan. Menyala-nyala tulisan. Kita yang lelaki ni terpaksa lah baca. Apa tulis itu? Bila dah dokek baru perasan dia cakap apa tengok-tengok. Peranjat nak budak-budak sekarang baju macam tu pun tertengok. Saya sayang abah saya. Kita pun ya Allah Allah sabarlah dia. Dia pun nyoling. Bila menyoling kau sana kat belakang ada tulisan lain. Kalau nak cakap ya. Agilo betul budak ni. Saya pun tanya budak tu, kau mana kau dapat baju ni dik? Kek pasar malam banyak. Emak kau tak marah lah. Emak pun ada satu. Emak kau pakai kek rumah untuk abah kau. Kau pakai kek luar ni untuk siapa? Faham tak? Tu bahaya. Jaga mata. Arah mata kita, arah yang komplek, arah mata kita melihat kepada Al-Quran dan juga buku-buku ilmu. Yo. Saya tak sampai, tak tahulah buku saya dah boleh ke tak. Buku saya hari tu, saya sendiri pun tak dapat. Saya pun tak sangka. Buku sulung saya macam tu bonah orang beli. Saya tak banyak nak menulis dah. Tapi baru ni buku nikah
bukan nak suka-suka jam tajuk eh. Habis licin dengan penulis eh pun tak ada buku. Alhamdulillah. Tapi hari Sabtu ni datang eh pesta buku. 7 hari bulan datang pesta buku. Ada satu lagi buku saya nak dilancarkan. Tajuk eh saya bukan ustaz. Baru nak start. Dalam buku tu. Gambar macam ni. Aku bukan ustaz, baru nak start nak datang. Nanti saya datang, pukul 2 tu saya sign lah. Tanya mana yang patut. Kan, insyaAllah. Saya tak sangka tu. Dekat PWTC lah, pesta buku. Orang kelumpur tanya kat orang kampung, apa bandar lah. Ayo. Malu batu orang kerinci tanya orang sambat. Kek mana tanya orang. Kek PWTC kedua. Ya? So dalam tu. Karang kraft punya sudut tu. InsyaAllah. Tangan. Terima kasih lah. Hari tu pun ada yang datang tu, terima kasih banyak. Saya pun tak sangka. Terharu kat lah. Ramai yang bagi sokongan. Terima kasih banyak lah ya. Ni malam tadi. Bukan saya tak nak makan lah. Tadi tak ponek mana. Malam tadi ke USM Pulau Pinang. Sampai pagi tadi, sampai tarikh ngadap emak saya, birthday dia. Lepas tu tengah hari tadi, lepas tu pagi tadi ke Senawang. Lepas pagi tadi Senawang, petangnya tadi ke Melaka. Petang Melaka tu sini. Tu saya dah siap jamak tadi. Sampai sampai sini. Pagi-pagi esok ke Melaka. Balik rumah, tapi semua dah lalap dah. Pagi esok kat Melaka, tarikh bekerja, bukan bekerja lah dah, naik kereta. Bekerja lah, ambil sampai. Naik kereta sampai KLIA besok, tengah hari pukul 1 ke 2, naik flight. Ke Kelantan. Malam esok kat Pasir Putih. Forum. Dekat Pasir Putih, Kelantan. Potang esok di Ketereh, malam kat Pasir Putih. Pagi lusa tu naik kapal terbang. Turunnya ke airport, tarikh pergi Sarjana Utama Sungai Buloh. Macam tu lah. Tak ada buat tu, ganti tau. Tapi itulah, kadang bila ponik kan, tengok muka orang-orang tu tua yang senyum kan saya. Okey lah tu. Semangat lah saya balik kan. Sebab orang tu tua yang menoakan saya ni, mudah-mudahan ustaz sihat lah. Ya, terima kasih banyak. Ya. Kan, kalau tidak tak terdaya nak tahu. Itu orang tua, bayangkanlah kalau orang muda berdoa lagi lah kan. Orang muda leko dek selfie. Selfie leh tak? Selfie leh tak? Sama eh, tua pun ajak bergambar. Sama eh. Orang tua pun menai sekarang bergambar. Macam ni lah. Tuhan dah orang tua sekarang. Bukan sini dah tempat lain. Kemudian, jaga telinga daripada mendengar benda yang sia-sia. Buka radio, tak apa dongai. Buka lagu-lagu, tak apa dongai. Biarlah dongai yang elok-elok. Daripada pagi kan, ceramah agama boleh dongai dalam Astro Oasis. Boleh dongai dalam TV 9, tanyalah ustaz. Sampailah ke potang. Kalau dah tak ada kerja pun lah. Ada seorang tua di Seremban. Dia bukan pencen apa tapi dah tua. Dengan motor buruk dia, dengan naik mineralnya ada kat dalam bakul motor, dengan satu buku dengan pen. Daripada subuh dia naik motor, pergi ke surau, pergi ke masjid, sampailah ke zuhur, sampailah ke asar, sampailah maghrib, lepas itu syak boleh balik rumah dia. Setiap hari dia menjelajah satu Seremban, pergi cari majlis ilmu. Bayangkan. Bayangkan kalau dia meninggal dalam proses-proses itu, langkah dia langkah yang baik. Itu sebabnya. Kemudian, arah telinga mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dengar deh orang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tidur. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Donga itu pun dapat pahala ya. Ayat-ayat suci Al-Quran didengar. Kemudian memperbanyakkan ibadah sunnah seperti tarawih, istighfar, tasbih, zikir, ingat Allah dan ikut majlis ilmu agama. Dan yang ke-8 meningkatkan amal sedekah, kegiatan sosial, amal soleh. Kemudian amalan membersih jiwa, menyuci jiwa kita.
Apa dia? Banyak mengingat Allah. Sebagian dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Baca Al-Quran dan cuba faham maknanya. Sekarang dah tak ada masalah. Tak patut bagi alasan sebab dah banyak dah Quran tafsir. Kek surau tu pun ada. Mesti ada. Jangan mengak kata tak ada. Ada. Kan? Kemudian yang ketiga, berbuat baik dengan anak yatim dan fakir miskin. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Ahmad, jika anda ingin melunakkan hati anda, maka sentuhlah kepala anak yatim. Maksud sentuh kepala ni, sayang ke anak yatim. Kau sayang ke laki kau nya, abah, mak ada tak tahu. Ni yatim nama eh. Kalau tu bangko yatim apa eh. Tapi sayang suami pun dapat pahala. Tapi berpada-pada di siang hari. Faham? Sayang abang, main paluk, main paluk. Ha, jangan. Saya siang buta berpaluk. Faham? Bulan lain tak nak kau paluk dah. Kan? Ha, jago. Eh? Sayangi anak yatim dan berilah makan orang miskin. Itu hadis riwayat Ahmad. Makna kalau nak lunakkan hati kita, maksud nak lambutkan hati kita, pada bulan puasa ni kita boleh cara apa? Santuhlah kepala anak yatim, makna berbuat baik, sayang ke anak yatim dan juga memberi makan kepada fakir miskin. Ha, hadis riwayat Ahmad. Anak yatim ni kan yang paling sedih apa tu? Ada satu sekolah tu, pengetua tu cakap ke anak-anak yatim tu, nak, gembira lah kau nak, sebab bulan ni lah orang paling ingat ke kau. Senang tak tu? Kita kadang bulan puasa buat ingat anak yatim. Bulan puasa buat ingat. Anak yatim tu diharap kojak kesnia, kojak senia, kojak senia, majlis berbuka puasa dengan anak-anak yatim. Raya, ada jugalah segelintir yang baik. Zaman hari raya bersama anak yatim. Habis raya, selesai, senyap anak yatim. Saya pergi majlis zaman hari raya bersama dengan anak yatim. Dekat satu bank, kek menara bank, tak nak sebut bank mana. Ada satu bank tinggi bangunan ni. Tak nak sebut bank mana. Dia boleh jadi Maybank, boleh jadi CIMB, boleh jadi Ambank, boleh jadi mana-mana. Masa tu dengan lebih kurang 60 orang, 40 ke 60 orang anak yatim yang berumur 5 dan 6 tahun. Empat dan 5 tahun. Ya Allah, comel-comel budak tu. Waktu pengurus bosa bank tu tengah bucap, saya duduklah dengan budak-budak anak yatim ni kan, duduk dengan dia orang bergambar macam ni. Duduklah ke meja tu. Budak yang seorang tu tanya, cik, kuih kari pap tak ada. Budak tu tanya kuih kari pap. Kan kek, kalau zaman-zaman raya kek kelumpur ni, tak apa kuih hotel letak eh. Kuih kari pap tak ada. Tak ada ni, aduh. Yang seorang nak, bila nak makan ni? Cakap. Dia marah orang tu berucap lama. Allah Akbar. Saya pun tunjuk signal kek pengurus bank tu macam ni. Sebab anak yatim bila dia dah lapar, kau pergi dia makan. Sayang anak yatim, jangan tangguh-tangguh. Laparlah cik, bagi dia. Okay. Bosa apa lo? Senang hati itu, bosa apa lo? Kadang sedih tau, anak yatim ni kan bila kita bagi ampau tu kan. Dia dapat dalam tu tak banyak bonar lah, RM2. Sup, di sini tunjuk kawan. Sayang kan? Sedih tau tengok. Kita RM2, ini lah, tak nampak. RM2 pergi ke budak tu. Ya Allah, bosa apa tu nilai? Ya. Kita anak ya, kita cari pilih baju, tak naklah baju ni sama macam tahun lepas, nak baju-baju lain. Eh, tak naklah baju ni kan sama dengan saudara kita, dia dah ambil color ni, kita ambil lah color lain. Boli bolang-bolang. Anak yatim dengan satu sekolah dengan kawan 56 orang sama color. Kemen riang ni. Mak abah tak ada. Riang baju sama. Kita lah banyak cekadak. Ya, fikir macam tu. Tu sebab nampak anak yatim, cakap elok-elok dengan dia, bagi semangat. Jangan sesedih, bagi semangat. Adik, adik beruntung
Allah Ta'ala pilih hadis jadi macam Nabi. Ha? Dia tak faham. Sebab Nabi kita pun anak yatim. Kalau Nabi boleh berjaya, adik pun boleh berjaya. Oh, macam tu cakap. Bantai melulung nampak anak yatim. Sabarlah nak. Makcik faham macam mana rasa jadi anak yatim. Oh, bantai melulung budak tu. Budak tu pun menalak. Nah, ya. Kemudian yang keempat, banyak mengingati mati pun membosihkan jiwa. Itu sebab saya dalam 4 bulan ni banyak saya dalam ceramah saya sebut pasal kempen I am for E. Ingat mati for Allah. Ingat mati. Bukan minta mati tau. Ingat mati. Dan ni bila-bila boleh mati. Tapi ya Allah, tak sangka pula Allah Ta'ala bagi dan sekali lagi peluang. Bulan puasa sekali lagi. Alhamdulillah. Bukan cakap yang tua tau. Yang muda pun sama. Jangan lupa, budak yang naik basikal yang kena langgar ke Johor itu umur belum pun 3-4 tahun. Ada yang umur baru 11 tahun. Budak muda belia, muda lelo. Hari tu budak Syafiq yang meninggal sebab gangren tu, umur baru berapa tahun? Berapa ramai orang mati, bukan yang pada waktu tua, muda-muda mati dah. Macam mana nak cakap? Tu sebab setiap kali masuk bulan puasa, syukur ya Allah. Tu doa Imam, wabaligna Ramadan, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan ya Allah. Syukur tau sampai bulan Ramadan. Maknanya Allah Ta'ala sayang ke kita. Dia bagi kita peluang lagi. Malam tadi, berapa ramai yang talalap tak sampai minta umur dia biar hidup lagi pagi tadi. Tak sampai minta pun. Malahan ada yang tidur tak minta pun. Tengok TV, tengok bola, talalap sampai pagi. Tengah bancuh kuih, talalap. Tengah tengok TV, talalap. Tengah baring-baring. Baru ingat nak baring kejap ya, talalap sampai ke pagi. Tak sampai minta pun, ya Allah, biarlah aku hidup lagi pagi esok. Tak sampai pun minta, tapi Allah Ta'ala bagi lagi kita hidup pagi tadi. Maka betul Allah Ta'ala tu maha penyayang. Dan tak ada siapa pun bangun pagi tadi mengeluh. Aduhai, hiduplah lagi ha. Tak ada. Sebab kena syukur kita, Allah Ta'ala sayangkan kita. Kemudian, bila ingat mati, hati yang tenggelam dalam urusan duniawi mengejar kesia-siaannya, hambakan cinta kenikmatannya, akan lalai ingat mati. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Makna walau macam mana kita lari daripada kematian, kematian tetap akan sampai ke kita. Ya. Kemudian yang kelima, sentiasa muhasabah diri kerana nilaikan diri sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 8 ayat 18. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Islam, pertama, jangan kita melampau dalam agama kita. Jangan berlebih-lebihan. Nabi suruh salat, Nabi suruh puasa, tapi tak ada melampau dah. Semayang yang pagi sampai malam, tak makan, tak minum, tak tengok anak, tak tengok bini semayang pun tak boleh. Ada masa salat, ada masa puasa. Puasa bukannya dan rasa lah sebab dia nak lebih takwa dan dia nak buka puasa lepas isyak. Ano? Cubalah. Dan ngaso steady lagi ni. Tak ada. Buka puasa tetap buka. Time maghrib tu buka lah. Dulu, masa zaman sebelum zaman Nabi dulu, pernah puasa tu pada waktu bila tu. Puasa tu bermula daripada lepas isyak sampai maghrib esok tu. Dulu. Sebelum keluar persyaratannya tu, sebab dia kata berpuasalah kamu seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Dulu-dulu pernah puasa bermula lepas isyak. Bayangkan makna lepas maghrib makan, isyak puasa balik. Sampai maghrib esok. Maka ada satu kisah seorang lelaki, dia terlepas waktu maghrib tu dia terlalap.
jago-jago dah isyak, jadi dia kena tarawih kosong. Besok tu pengsan dekat ladang tamak, dia kojo dekat ladang tamak, pengsan. Ha, maka lepas tu lah puasa tu bermula pada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Negara-negara yang paling lama puasa adalah negara-negara Balkan. Ada yang berapa boleh jam puasa. Dia 4 jam ke 5 jam yang dia tak puasa. Yang lain semua kena puasa. Negara yang paling sikit puasa, paling sikit masa puasa negara-negara dekat Amerika Selatan macam Peru. 9 jam yang puasa sehari. Orang yang paling sokajap puasa adalah orang yang tak puasa. Ha, faham? Itu statistik kan tu? Kan? Mantan darah, saya fikir. Lapa, orang yang tak puasa lagi taruh lapar pada bulan puasa. Percaya lah. Apa nak makan ni? Apa nak makan? Kedai semua tutup. Dah ada pot eh. Mari buka. Bukan marab buka. Mari buka. Ada rekod-rekodai mamak tu. Masuk dari pejabat berminyak-minyak mulut eh. La ilaha illallah. Kau puasa tak ni? Puasa. Bau kari mulut eh. Kan? Ya? Jadi Imam Al-Ghazali kata kalau nak capai takwa yang kamil maka kena jaga takwa adab. Kita bulan puasa ni kita nak cari insurans akhirat. Masuk dalam kubur kan, malaikat nak dikotuk kepala orang. Seksa dalam kubur lah ni. Nak dikotuk kepala. Jangan. Kenapa pula orang ni rajin mengaji, rajin berzikir. Oh, tak jadi pukul kepala orang. Kita baduk paut eh. Baru nak bantai paut. Jangan. Kenapa lah? Dia ni rajin puasa sunat. Maknanya puasa ni jaga paut kita daripada kena pukul dalam akhirat. Kemudian nak dibantai kaki, jangan. Kenapa? Dia ni rajin bangun malam beribadah. Qiyamul lail. Qiyam al-lail, bangun malam. Maksud bangun malam beribadah. Bangun malam terkancing, tidur balik tu tak kira. Membesar tu sah kira. Ini cerita kalau bangun beribadah malam, faham? Dah bangun dah. Namun tu sebab orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Faham? Orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Apa sebab eh? Sebab dia yang biasa eh yang bangun pagi siap sahur. Tu sebab jangan merungut bila siap sahur. Faham. Edennya kalau bangun dia membuto ya jangan. Faham. Nak dapat pahala Lailatul Qadar tu kan, setiap pagi yang kita bangun tu kan niat ya Allah, hari ni aku bangun ya Allah, aku nak siapkan sahur ni, aku niat kerana kau ya Allah, lillahi taala, niat dapat pahala ibadah. Kono pula malam tu Lailatul Qadar. Takkan batu kita yang dapat. Yang laki memang lah kita masak banyak-banyak. Kadang-kadang pagi kita panih lauk kan ya Allah. Muka laki macam nak kono penampak. Asah nazak dah. Dah nazak sahur. Bandung. Bang. Oh, saya bersu tangan nak minum. Osah lah lalu kan. Ha, itu kan. Pesan tak? Sahur payah bana nak makan. Kenapa? Men. Ha, ni nak bagi petua. Sebab bangun kira nak minta darah. Memanglah tak dapat makan. Bangun, cuba segarkan badan, mandi dulu, solat sunat 2 rakaat. Kan? Dia syarat kita nak tahajud ke apa? Buat 2 rakaat. Lepas bagi salam, ha, tengok perut macam mana. Masa tu berbunyi ni. Azan mana bunyi dalam perut tu? Allahu akbar. Pasang lapar. Pergi ke dapur tengok macam mana kita makan. Ini bangun tu kesannya. Banyak mana tu? Bagah dia tuah banyak. Arwah Wan saya, arwah Wan Batu Kiki.
sampai tu lagi wan ya. Makan sahur bertambah, payah nak cari orang tua makan tambah ni. Wan makan bertambah. Terayu ni wan tambah lagi. Orang dulu-dulu nak tengok kan. Dia mana? Esok tu dia puasa steady. Tak ada panas, tak ada ni, selabur. Kemudian latihan takwa menurut Saidina Ali. Bulan puasa ni adalah latihan takwa. Apakah dia latihan takwa? Kan disebut tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa latihan takwa? Yang pertama, takut kepada Allah. Khauf Rabbul Jalil, takut kepada Allah. Cuba tengok, tak ada lah orang yang paling takut ke Allah bulan puasa. Bulan puasa naik kereta camin gelap. Dalam kereta tiba-tiba kita membelok bergolek-golek mineral pak pada kaki saja-saja yo mineral ni. Orang tak nampak dah, cuba buka minum. Minumlah. Orang tak nampak, kenapa tak minum? Sebab dan puasa. Bulan puasa dia jaga. Allah Ta'ala nampak. Walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak. Macam tu lah disiplin bulan puasa. Air ni bukannya haram, halal. Tetapi kenapa tak boleh minum? Sebab dek kita puasa. Baik. Yang kedua, a'mal bi tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bulan puasa. Bulan puasa lah nak tengok orang tadarus. Kan? Memang tak boleh lawan dengan perempuan tu. Sebanyak-banyak grup tadarus orang perempuan. Orang lelaki itulah sadu. Ni ramai lelaki. Cuba tengok grup tadarus sok tinggal berapa orang ni. Itulah Rahman yang tiap-tiap tahun. Muka dah macam Rehal. Dek tiap-tiap tahun muka yang sama. Yang perempuan pun, kalaupun muka yang sama, kebetulan dia ramai, ada banyak grup. Kan orang perempuan kan? Tengok. Kalau tak pandai, belajar. Akak tak pandai ngaji tau. Akak tak rapat ikut tadarus. Jomlah kak, tak ada-ada akak baca mengangkak. Orang lain elok berselo yang kau mengangkak, kenapa? La ilaha illallah ta'u Maksud yang merangkak tu slow-slow mana baca eh. Dah tahu slow tak reti, tak apa. Join je tadarus tu, duduk topi, pegang kitab. Akak duduk topi je ya. Duduk topi. Bila orang tu baca, cuba ikut dalam mati. Berarti cubanya. Tapi dah 5 tahun manjang duduk topi, apa halnya pula? Marilah belajar. Bulan puasa, bila sebut tadarus, ingat bacaan, mestilah bacaan bersemak. Ada setengah tampek baik tadarus, dia baca macam mana? Kau muka surat pertama, kau muka surat kedua, kau muka surat ketiga, 4, 5, 6, dan muka surat 20. 1, 2, mula. Sontak jalan, macam langau punya. Rubab. Oh, dah habis satu juzuk. Itu tak ada. Mesti bacaan bersemak. Bila bacaan bersemak, kalau kita salah, tak apa orang tunggu kita. Jangan marah. Dogi pula tu. Baca kak. Allah zina amanu la ilaha illallah kak. Kak tengok senya. Allah zina amanu. Baca lek. Allah zina amanu la ilaha illallah kak. Kak. Zi tu panjang. Allah zina amanu. Cuba ikut Allah zina. Allah zina amanu. Amanu ha, macam tu. Cuba balik. Allah zina amanu. Kak. Tengok sini. Allah. Dia kena sabar orang yang ajar tu. Allah zina amanu. Allah zina. Macam ni lah kak. Sebelum saya tampak kak. Ada orang. Tak sabar dia dah. Tak sabar dia. Macam tu. Kan?
Ada tu pula tak boleh kena tagu. Allazinaka allazi tu panjang tahu dan tu memakak ya kau. La ilaha illallah. Marah pula orang tagu dia. Kan? Ha, janganlah macam tu. Ha, yang terolak tu mana pernah jadi tu kan. Okey? Ha, jadi tu deh. Tahu. Apa lagi? Tarawih. Bulan puasa nak jumpa tarawih betul tak? Ha. Jangan kira-kira lah. Orang perempuan kadang-kadang kek saf belakang tu mulalah deh. Tolong ah. Siapa imam malam? Yo. Kalau dia dengar Allahu Akbar, wih malam ni laju duit. Tahu dah. Imam muda, imam jemputan malam tu imam USD Samsul debat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Amin. Allahu Akbar. Bagus imam. Sokotul-sokotul yang dia. Ha, dia suka imam macam tu. Kono lah malam tu imam sabar. Kau imam sabar. Sabar bacaan. Allahu Akbar. Wah, ni lain macam ni. Lambek sudah ni. Saya kena kat kampung Jolobu kan macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu soalnya. Lupa kau deh. Ar-Rahman atau penganjat Ar-Rahmanirrahim. Ikut lah. Itu baru isyak tu belum terawih lidah. Saya ke kampung main dah macam tu mana lama isyak. Saya pun tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tanya, pakcik, apa dia? Sini kan biasa bawa tarawih berapa? Kita tiap tak tahun 20. Tu ke imam? Tu lah imam. La ilaha illallah. Adab salat sunat tarawih, ikutlah daripada mula sampai habis. Kemudian akmal lebih tanzil daripada tarawih apa dia? Berbuka puasa ikut waktu. Buka puasa ikut waktu. Kita disunatkan untuk mengawalkan berbuka puasa. Maksudnya azannya tarawih makan. Mengawalkan berbuka puasa bukan kata awalkan tu sampai pukul 4. Itu Haiti namun melewatkan sahur sampai pukul 8 pagi itu breakfast. Bukan macam tu dah. Lewatkan sahur maknanya ambillah waktu hujung-hujung dokek-dokek nak imsak tu kita dah kita makan. Dalam kumpik songah tu okey lah tu. Kan? Tak adalah hujung bona cupil-cupil. Waktu berbuka tu azannya memang tak makan. Umat macam ni ada standby lah. Dia dah dengar bunyi mikrofon tu. Bum, bum. Pegang. Pegang buah tamah. Dewa semua jenia apa buah tamah. Badabadabah nunggu azan. Dia dengarnya. Oh, suap makan. Bilal kesan. Oh, testing. Bu testing. Belum azan ni dah. Dia buat alamat dah totalan. Ada rugi. Rugi. Ha, janganlah macam tu bona. Cuba dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa laka aslamna wa ala askika aftarana bi rahmatika ya marhamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa kina azabar nar. Bismillah ala barakatillah walhamdulillah bil alamin. Makan buah tamar. Minum sam. Kan relax tu. Nampak?
nampak tak contoh tu? Saya tunjuk sekali lagi kalau tak nampak. Tengok. Jadi, tapi boleh juga kalau takut nanti kita borek nak solat. Macam maruah abah saya tu, dia dah hajar saya. Waktu buka puasa tu, makan ringan-ringan dulu. Makan buah tamam, minum. Sam. Lepas tu, tawif pergi solat dulu. Allahu Akbar. Salat maghrib. Tapi kalau banyak botol makanan kek dapur tu yang mengancam keselamatan negara. Terutama siput sodut. Kalau kau nak ajak penceramahnya datang, laut siput sodut buka. Siput sodut fresh. Time tengah semayang terbayang siput sodut. Allahu Akbar. Serap kadang apa sodut ke dapur. Habislah siput dan ikan, habislah siput dan ikan. Kalau tak khusyuk dah semayang, baiklah kau pergi makan. Kalau macam tu kan menyebabkan tak khusyuk semayang, makanlah dulu. Tapi lebih baik kita makan sikit, pergi solat dulu. Cakaplah yang simpankan lauk siput tu kan habis pula, tak masuk. Ha, yolah, nanti saya asing untuk abang, ya. Pergi masuk solat, tenang hati. Lepas dah bagi salam dan doa, makan. Sebab bila kita makan lepas tu, kita makan capek, kemudian duduk. Rehat sementara tunggu waktu isyak. Jangan makan sampai dah habis azan, orang dah habis semayang, dia tak habis makan. Itu yang bantui paut tu, terkeluar-keluar dah. Ha, kesapit kotam tu terkeluar ke pusat macam ni. La ilaha illallah, banyak botol dan makan. Dah. Ya. Buka ikut sunnah, buah tamah. Kan? Buah tamah tu ikut sunnah lah tu. Kan? Ha, kemudian yang ketiga, yang pertama tadi takut kepada Allah, khaufur rabbul jalil, amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Panih bonal lah, tak ada kipih di depan ni. Kan? Bukan apa. Bila dia tak ada kipih ni takut lambek sampai. Bila lambek sampai, ciamah tu dorek habis. Tengok, wah, mau umat basah banah kipih tu. Dah lah. Jadi kemudian yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, berpada dengan yang sedikit, kanaah. Jangan berlebih-lebihan gitu. Makanan lah, makanan. Jangan kita makan banyak-banyak. Jangan membazir-bazir kita dalam berbelanja. Kan? Hari pertama, kadang-kadang orang kita yang paling heran, hari pertama dah beli banyak ni. Bila makan banyak benda tak habis. Esok beli lagi macam tu. Makna tak belajar gitu. Nah, kan? Nah, jangan kita berlebih-lebihan. Kemudian banyak cara kita nak kanaah ni adalah banyakkan bersyukur kepada Allah dan banyakkanlah bersedekah pada bulan puasa. Sedekah bagi makan dekat orang, bagi makanan ke orang pada bulan puasa, kita dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangkan pahala orang tu sedikit pun. Faham tak maksudnya? Makna orang tu puasa, kita belanja dia makan, kita dapat pahala. Pahala orang yang puasa tu kita dapat. Boleh tak rapat sikit lah, tak terasa apa? Tu deh. Ha, apa terasa. Oh ya, sampai sajuk air ni sekali. Ha, tengok. Makna eh, bila kita belanja orang makan walaupun kita bagi buah tamak, terobanglah mana tegang ya. Bagi buah tamak, bagi buah tamak, dia tak ada cakap bagi makan orang tu sampai sendawa 3 kali, tak ada. Bagi buah tamak takkan mengurangkan pahala orang tu pun. Bila orang tu makan diterapik pahala dia. Paling senang kan. Jangan kita cakap, ah, kau mula nak belanja dan makan, pahala dan dah lah, sikit tu pun kau nak ambil. Tak ada macam tu dah. Maknanya pahala tu kita dapat bila sedekah makan. Contoh lah, majlis berbuka puasa malam tu ada ustaz datang. Kita nak banyak-banyak nak tak berapa, tak berapa ada duit. Kita perlu buat satu lauk. Satu lauk kita buat. Kita pun hantar ni lauk untuk ustaz ha. Dengar ustaz tu gak malu masak lemak cili api ni hasil masakan. Ya, ni amanah ni tuan imam bagi ke penceramah tu. Tuan imam pun tak usik lauk dia dah. Mak sampai imam tak dibagi usik lauk tu. Nah, contohlah kan. Pun dapat pahala. Nampak, eh? Tetapi yang afdalnya pada bulan puasa ni kalau nak bagi makan ke orang,
bagi sedekah tu sebelum berbuka. Makanan tu sedekah sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka baru bagi, tu nak moe pelupusan sisa pepejal. Mana kau dah tak habis makan, kau bagi ke orang ambil apa? Kan jadi sisa-sisa lah tu maknanya. Nah, ya? Okay. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan, yakni beramal dengan bersungguh-sungguh. Kita dalam hidup kita ni, kita nak kerja tiga perkara. Yang pertama, kita nak kerja apa? Hidayah. Kerja hidayah supaya kita dapat beza benda baik dan benda buruk. Yang tu penting. Mudah-mudahan bulan puasa ni kita dapatlah hidayah. Kena minta Allah Ta'ala banyak-banyak. Kalau tidak, takut dah terbiasa buat benda tak elok, benda tu jadi elok kat kita. Tak biasa buat benda elok, jadi benda tu tak elok lah kat kita. Ah, orang ni semayam macam bagus-bagus je. Jangan. Sedangkan tu benda baik. Ya, tu pertama. Yang kedua, qajalah maghfirah. Pertama ni hidayah, yang kedua maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah. Nak dapat keampunan daripada Allah ini, istighfar banyak-banyak. Istighfar adalah satu daripada tujuh amalan sunat yang terbesar Nabi biasa buat. Nah, jangan tinggal. Astagfirullah. Pernah sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam cara nak istighfar? Nabi ajar astagfirullah. Rajin lagi, astaghfirullahalazim. Nak rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Ataupun astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Tu pulang. Tapi astaghfirullah pun memadai. Astaghfirullah. Istighfar banyak-banyak. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat. Nak dapat rahmat Allah hanyalah dengan beribadah banyak-banyak. Ingat, kita takkan masuk syurga dengan pahala. Tak. Pahala ni penilaian untuk ibadah kita sahaja. Tapi nak masuk ke dalam syurga, hanyalah dengan rahmat Allah. Allah kata izinkan, maka masuklah kita dalam syurga. Ada seorang abid, ahli ibadah. Dia beribadah 500 tahun. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Apa kata ahli ibadah ni? Ya Allah, aku tak nak dah kau masukkan aku dalam syurga sebab ibadah aku tu. Dia cakap macam tu. Sombong kan dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala cungkilkan sebelah biji mata. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya, nikmat sebelah mata kau tu tak boleh tabuh dengan ibadah kau 500 tahun. Semua dengan rahmat aku. Ya, rahmat Allah aja menyebabkan kita masuk dalam syurga. Itu sebab nak dapat rahmat Allah ni, beribadahlah banyak-banyak, berzikirlah banyak-banyak, buat pahala banyak-banyak. Ya, nikmat yang akan Allah Ta'ala tanya pada kita, ada empat: nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta dengan nikmat ilmu. Nikmat umur, berapa tahun umur kita hidup, macam mana kita habis kan? Berapa kali kau tempuh puasa? Alhamdulillah ya Allah, 50 kali. Macam mana puasa kau? Macam tu ya. Tahap puasa ni ada tiga. Dah tiga pula. Nanti tu nanti kemudian saya cerita. Itu pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat muda. Macam mana kau habiskan masa muda kau? Enjoy ya Allah, habis. Yang ketiga, Allah Ta'ala tanya nikmat harta. Kemana kau belanjakan harta kau? Ada tak kau sedekah? Ada tak kau masuk dalam tabung surau kerinci residensi? Ada tak? Nampak tabung kau berapa? Senyum ya Allah. Sebab ustaz tu cakap senyum tu sedekah. Senyum tu sedekah ke orang, bukan ke tabung. Tabung tu nak duit. Faham? Berbelanjalah di jalan Allah. Nampak tabung surau, masuk duit. Mudah-mudahan tabung surau itu digunakan untuk manfaat bersama. Dapat kita pahala berterusan. Contoh nak pasang aircon, tarik duit tabung tu beli aircon. Selagi mana orang pakai aircon tu, kita dapat pahala. Barang siapa yang membina rumah Allah, Allah Ta'ala akan janjikan ganjaran istana padanya di dalam syurga kelak.
Orang nak bina surau, bagilah berapa yang kita ada. Itu pun sebahagian daripada membina rumah Allah. Bila kita bagi duit tu, tu usaha kita. Ha, ya. Ha, tu dia. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, pertama kita amalkan ke tidak, yang kedua kita sebar panjangkan ke tidak, ya. Kelebihan pada bulan puasa, pertama bau mulut. Kan bau mulut ada bau semacam, itu kelebihan sebenarnya. Sesungguhnya orang yang bau mulut yang macam tu, akhirat sok bau dia, bau al-miski, haruman kasturi. Tapi janganlah sesaja suluh ke orang. Tak kan? Umar, ay, tak terdaya orang dah, tak kan? Ha. Tak ada lah macam tu. Bau baeng tak? Budak KL-nya istilah. Yang kedua, kelebihan adalah malaikat beristighfar untuk orang yang berpuasa. Daripada pula dia berpuasa, sampailah buka puasa, malaikat doakan kita, minta keampunan untuk kita. Yang ketiga, Allah memperindahkan syurga setiap hari untuk kita. Dihiaskan syurga untuk orang yang berpuasa. Kemudiannya syaitan dibelenggu. Setan tu dikek. Jadi kalau nak ukur selamanya kita jahat sebab dek setan kau tidak, tengoklah bulan puasa. Setan kau nak ikek. Jadi kalau bulan puasa kita jadi elok, maka betul lah setan nyebab yang kita jadi tak elok. Tapi kalaulah bulan puasa, sebelum bulan puasa perangai memang macam manaun. Bulan puasa lagi taruk, maka dia yang ikik setan tu, sebab dia ganti setan. Tengok balik perangai. Kemudian kelebihan lagi, mendapat keampunan daripada Allah. Jangan putus asa, minta ampun daripada Allah banyak-banyak. Kelebihan sedia ada pada bulan Ramadan, pertamanya kelebihan Lailatul Qadar, yang mana malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Bayangkan, satu malam bukan lebih baik daripada 1,000 malam, lebih baik daripada 1,000 bulan. Ya Allahu Akbar. Dapatlah soalan bocor, dia akan berlaku pada 10 malam terakhir. Ya Allah, dah tahu bila malam-malam ganjil pula tu. Dah dapat dah. Itu pun pemalih lah itu malam last. Malam pertama seramai-ramai yang semayang jemaah tarawih melempah sampai keluar 250, tak cukup, bertambah tika semayang tu sampai keluar. Malam tu belia punya ramai. Masuk malam kelima boleh, belia dah hilang, tinggal beliau. Beliau yang semayangnya sujud dan berirama, berbunyi-bunyi lutut dia. Allahu Akbar, tap 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 sampai hujung tu. Berbunyi lutut kawan tu. La ilaha illallah. Kemudian kelebihan sedia ada, ditangguhkan siksaan dunia. Makhluk pertama dihisab di mahsyar berbanding umat lain, umat kita. Dapat syafaat daripada Nabi Muhammad kalau kita betul-betul amal sunnah Nabi. Kemudian diberikan solat 5 waktu, umat lain lebih daripada itu. Itulah kelebihan kita. Sembahyang kita lebih banyak mudah daripada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, iaitu solat 5 waktu saja. Dan begitu juga pahala kita berlipat kali ganda pada bulan puasa. Sahur jangan ditinggal-tinggalkan. Ada orang selalu cakap, aku tak sahur pun tak apa, aku okey. Dia dah biasa tak sahur, tak ada masalah. Tapi kena bangun juga sahur. Disebut pembeza puasa dalam satu hadis Nabi, sebut pembeza puasa dengan puasa ahli kitab adalah bangun sahur. Makna kita dengan puasa orang-orang Islam ni, puasa Nabi, puasa sahabat adalah bangun sahur. Kalau banding dengan agama-agama lain pun ada puasa. Dia puasa tak minum, tak makan, minum air tak apa. Ada puasa tu pula 3 hari terus tak boleh makan langsung. Sayur tak apa.
ikut suka dia. Tapi kita puasa, salah satu yang membezakan sahur. Nabi kata apa? Sesungguhnya sahur itu adalah makanan yang berkat, makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Maknanya Nabi borekkan kita suruh bangun sahur. Kok pemalih bonalah kan? Pemalih bona makan buah tamar sebiji, minum air masak. Alhamdulillah. Baca niat puasa, tidur. Lepas tu duduklah balik. Nampak? Jangan tidurlah. Ya. Dari Abdullah bin Al-Harith, dari seorang hamba sahabat Rasulullah SAW, bahawa aku masuk menemui Nabi SAW ketika itu beliau sedang makan sahur. Beliau bersabda, sesungguhnya makan sahur itu adalah barakah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Itu dia. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ertinya sahur itu makanan yang barakah, janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya seteguk air, kerana Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Maknanya walaupun seteguk air itu pun memadai untuk sahur. Yang penting sahur, jangan tinggalkan. Ingat tu. Amalan baik di bulan Ramadan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, adalah Rasulullah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mentadaruskan beliau Al-Quran. Dan benar-benar Rasulullah SAW itu lebih dermawan tentang kebajikan, cepat berbuat kebaikan daripada angin yang dikirim. Hadis riwayat Bukhari. Mana Nabi ni kalau baik, Nabi tak payah fikir, capek Nabi akan baik-baik. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, adalah Rasulullah SAW menggalakkan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Bangun malam, beribadah. Ya. Dan baginda bersabda, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan kerana beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Bangun niat kerana Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kemudian diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau benar-benar menghidupkan malam untuk beribadah dan membangunkan istrinya agar beribadah dengan mengetatkan ikatan sarungnya, yakni tidak menggauli istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi ni malam yang 10 malam terakhir lagi kuat Nabi beribadah. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah juga, adalah Nabi SAW bersungguh-sungguh salat malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti kesungguhan pada malam sebelumnya. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, adalah Rasulullah SAW salat witir dengan membaca Subbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, dan juga membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tu sebab biasanya solat, siapa solat witir kan kita baca tu. Dua rakaat ni Subbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa allazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Baca yang pertama. Lepas tu Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu yang satu tu baca Qul huwallahu ahad. Yang mana kalau kita sabahlah baca ayat kursi pun sikit kan? Tak ada masalah. Tiga rakaat tu buat. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, dinampakkan dalam mimpi seorang laki-laki bahawa Lailatul Qadar pada malam ke-27, maka Rasulullah SAW bersabda, saya pun bermimpi sepertimu, ditampakkan pada 10 malam terakhir, maka carilah ia Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi makna kata, itulah antara amalan-amalan yang boleh kita buat. Jadi pada bulan Ramadan ni, saya bagi sekali lalu je lah, ya, antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh buat. Mana yang boleh buat, buatlah. Antaranya ucap selamat menyambut Ramadan, itu pun disunatkan. Selamat menyambut Ramadan buat semua, maaf zahir dan batin. Minta maaf zahir dan batin bulan puasa, sebelum bulan puasa minta. Jangan tunggu pagi raya. Sekarang pun dah boleh dah minta maaf ya semua. Yang kedua, siapkan pakaian Ramadan. Maknanya dah ada ni kurta ni, ni baju Melayu ni dah siap dah untuk tarawih kita nak pakai. Ini kain pelekat dan dah ready dah. Bersedia dah tu, makna bersungguh dia nak beribadah. Ini selipar dan 10 standby, takut hilang pada curi.
Contohlah kan, contoh. Kemudian niat puasa sebulan pada permulaan, khuatir ada yang terlewat tanpa niat. Walaupun kita dah niat sebulan, kau tak niat kau? Dah niat dah sebulan? Tak, tetap niatkan hari-hari. Tadi tu nak cover lapik kalau terlupa. Kemudian berazam melakukan tarawih. Cuba kita azam tahun ni, tarawih berapa? Kalau boleh tak nak tinggal. Kalau boleh azam tarawih tu biarlah, tarawih kita banyak. 20 dia nak cari. Sini memang biasa 20 kan? Ya tak? 20 kan? Baik 20. Tak payah apa panjang lah. Yang ringkas pun tak apa. Yang penting baik 20. Baik lah. Kan? Baik 8 pun tak apa. Baik 20 pun tak apa. Yang penting istiqamah kita setiap malam pun tarawih. Ya, ikhtiar kan. Kena bertadarus secara bersemak, itu dah sebut tadi, berjemaah setiap waktu itu sebaik-baiknya. Kemudian berjemaah di masjid atau surau lebih baik. Kemudian sebelum tidur bacalah 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi supaya dapat bangun malam. Amalkan qiyamul lail walaupun pendek. Sahur di waktu akhir. Sahur untuk elakkan pada siang tidak terlalu payah. Elakkan makanan yang pedas-pedas dan tutup sahur dengan air susu. Sahur ni pun selalu orang bertikai kata. Kalau ikut Imam Syafi'i memang kalau dah azan ni memang dah tak boleh makan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau ikut Imam Hanafi boleh. Raja akan sampai la ilaha illallah. Boleh. Ya. Tapi kena tahulah. Tak mau nak. Allahu akbar, Allahu akbar. Weh, boleh makan ke kau? Boleh. Ada satu imam, tak mana imam ke? Eh, tak boleh macam tu tau. Kena tahu. Ha ya. Dia punya lah kan anak, tapi kalau anak tu tak perasan, kita dah nampak dah masa dah habis, masa dah time, nampak anak buyur ngunyah lagi, jangan suruh dia berhenti, dia tak tahu. Ha, cepat, dah nak habis ni, dia apa? Dia pun copek habis kan, ha, minum, dia pun minum. Ha, dah niat ini tak dijarit eh, budak tu tengah ngunyah lado, bukan berhenti. Ha, apa? Dah tak boleh makan, dah tak boleh. Habis bila nak minum ni bah? Malam kak. Lah lah kena tunggu buka orang minum. Tak songkang lada kat tokak. Kan? Boleh, so dia habiskan orang. Okay. Tu yo. Sebab dia tak tahu. Kan? Punyalah kan, punya dahsyat. Satu lagi dia dah lah selema. Tu selema. Selsema. Bila tengah hari tu berkorak-korak tu hidung. Anak tu baru nak cuci. Jangan batal puasa kau. Kena sumbek dan bahak. Kau pakai lubang hidung sebelah lagi. Budak tu pakai lubang hidung sebelah lagi. Merebak pula korak tu basnya. Dah tertutup dua lubang hidung. Nak dicuci, jangan. Nampaklah kamu batal puasa. Pakai mulut budak tu. Hidung dah tu sumbek. Janganlah macam tu bona. Dah berjurai-jurai tak hidung dah. Tak dapat korek dok, takut batal puasa. Weh budak tu ngambui. Tak mau dah gugu. Bayangkan punya buruk roman orang Islam puasa kalau macam tu. Nak bersihkan tak ada masalah dah. Bersihkan buanglah. Bersih buanglah. Tak yahlah dijolok-jolok sampai hilang mata hitam. Cacanya mata. Ah itu yo tak boleh. Sampai hilang nyawa. Sadap eh. Itu tak boleh. Nak bersih-bersih tak ada masalah dah. Kan? Oh, kau tidur. Taklah dan bersih kan. Bersih tak apa. Faham? Kebetulan lubang hidung yang besar. Dipakai pencuci jamban. Nah, itu tak apalah. Ada lubang hidung yang besar. Atau warna tu. Payah warna kan. Kemudian, mandi janabat sebelum imsak tu dah mandi wajib dah. Kan? Takut-takut terlupa. Kemudian sahurlah dengan air susu tu sunnah tu. Kurangkan tidur, tunaikan solat sunat fajar, solat sunat subuh, tunaikan solat duha, jaga panca indera, elakkan gosok gigi waktu potong.
Kau lompat mula dia gosok gigi. Kau tiga gosok gigi. Kau enam gosok gigi. Rajin pula dia gosok gigi bulan puasa ni. Kosannya ubek gigi tu dia macam-macam perasa. Perasa oren ni tu. Perasa siput sadut pun tu. Tahu betul. Kan? Ha, kurang kan? Hadiri majlis ilmu, buat baik pada ibu bapa. Isteri taatlah pada suami. Abang, malam ni abang nak makan apa? Apa-apa aja layak. Ha, malam ni saya akan siapkan pizza untuk abang. Okey. Buat baik pada suami. Tak orang perempuan. Abang nak apa lagi bang? Kalau boleh abang nak madu. Lebah. Lambek lah sabun lebah tu kan. Macam tu. Bagilah, tak ada masalah. Orang perempuan sekarang tak kisah tu tak kan? Tak nak pek dia angguk tu. Kemudian, ni lah madu lebah. Bagi lah madu lebah kan. Kemudian, banyakkan sedekah. Berbuka dengan 3 biji buah kurma dan air yang belum dipanaskan oleh api. Jangan air yang panik-panik bana. Nabi pun tak suka. Ya. Kemudian berbuka bersama dengan orang tua. Pergi balik rumah mak kita, mak ayah kita makan. Ataupun cari orang tua-tua yang kita kenal, ajak buka puasa sekali. Kan? Undang tamu berbuka puasa rumah kita. Kurangkan borek badan. Banyakkan itikaf di masjid. Perbaiki hubungan suami isteri. Isteri jauhkan keluar memakai makeup dan hiasan. Elakkan berbelanja berlebihan. Kuatkan kesabaran. Banyakkan berselawat, istighfar, bertasbih. Berazam beramal pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita tengok pada bulan puasa ni, saya nak buat sebagai penutup lah kan. Cuba tengok 3 jenis binatang. 3 jenis binatang. Yang pertama nama kepompok. Ulek lah ulek. Dia masuk dekat dalam lubang kepompong. Dia jadi kepompong. Berminggu-minggu dia tak makan. Dia duduk dalam tu. Biasa dia keluar cik daun pun tak, dia duduk situ dalam tu. Berminggu-minggu, akhirnya dia jadi apa? Dia keluar dia jadi apa? Jadi ramu-ramu lah kan. Jadi kupu-kupu ke mama tak kira lah. Bila keluar tu cantik warna dia. Cuba tengok ayam. Mengeram tolu. Situ duduk. Kita rapat dia kobang lah kan. Tapi hasilnya setelah berminggu-minggu, dia tak makan, tak minum tu. Akhirnya bila dia bangun, tolu tu dah ready nak keluar menoteh. Anak-anak ayam tu comel-comel. Kan? Keluar tu, punya cantik warna bulu dia tu. Halus. Goram kita tengok. Begitu juga dengan ular sawo. Ular sawo bersalin kulit, tak makan, tak minum. Paling lama ular sawo bersalin kulit, setahun. Itu sebab bila dia lah dah bersalin kulit, cuba tengok. Berkilat kulit itu. Itu yang keluar-keluar, orang pun dia boleh tolan. Punya lapar setahun kosong. Jadi nak menunjukkan kita keadaan dalam tiga-tiga binatang ni, puasa biasanya menjadikan dia lebih baik. Maka kita sepatutnya sebab disebut ada yang dalam ceramah-ceramah tersebut Ramadan, madrasah Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan puasa tu proses mendidik kita kembali kepada fitrah asal kita, iaitu menyucikan diri. Itu sebab pagi raya dinamakan hari raya Aidilfitri, kembali kepada fitrah sebab kita dah suci daripada dosa-dosa sepatutnya. Itu sebab kadang-kadang orang puasa, bulan puasa dah okey, pagi raya fail. Macam mana pagi raya tak fail? Orang semayang raya, dia semayang raya. Habis semayang raya, orang dengar khutbah, dia duduk kat luar berburak-burak. Fail. Kono pula bulan puasa tu, raya tu pula, jatuh hari Khamis atau hari Jumaat. Maknanya hari pertama dengan hari kedua tu ada solat Jumaat. Cuba tengok berapa ramai orang yang tinggalkan solat Jumaat ni. Sebab dek beraya. Leko mengonjolkan lomang. Leko mengonjolkan kutupek nasi impit sampaikan telopeh waktu solat. Bulan puasa punya jaga waktu semayang, raya langsung habis.
bulan puasa sampailah ke raya. Kadang-kadang tu sebab kalau nak buat puasa 6, buat tarawih dorang-dorang, jangan tunggu lama. Masuk minggu kedua sampai minggu ketiga lagi payah. Banyak botol jamuan rumah terkupak. Open house. Rumah terbuka lah. Kan? Ha, jadi rasa cukuplah sekat itu. Mudah-mudahan kita buat persediaan yang sewajarnya untuk Ramadan. Rugi kita. Ramadan tak selalu datang. Dan mudah-mudahan Ramadan yang datang pada kali ini kita raikan dengan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Cukup sekat itu. Minta maaf banyak kalau tersilap kata terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang pada Allah SWT. Mena kurang tubuh puja kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.